Yo, what's up guys, saya ingin main game Lost in the Crime. Dan kali ini Ogah diganti karakternya ya, karena aku bosen pakai Ogah yang pakai kacamata terus. Langsung aja kita akan nyoba untuk gamenya. Dan kali ini Ogah ada di atas gedung apa nih, hotel. Oh ya, hotel Mos LAY Only 99. Bulat bulat itu kan peluru. Oh, langsung aja kita bakal namanya ekstrim ya bro, namanya ekstrim bagasi. Kita bakal pergi ke bawah ya. Ya, di jungkal. Dan ini cak ke bawahnya gimana dah? Sudah pengalaman ke bawah. Ya, mau kita mati dulu. Oke, saya udah skip. Dan kali ini kita mengungkap misteri angka 666. Apa itu angka 66 ya guys? Kita bakal mekanik. Kita bakal pakai King mobil-mobil super kita. Punya Ogah set pake. Ada Mercy apa ya? Nah, ada papan kan, ada papan. Gamer bebek. Ini bukannya. Nah, saya bakal ke sini dulu untuk melihat apakah benar ada bebeknya atau enggak. Ini ada bebeknya. Segit. Oh ya benar. Get your own duck today. Call now 666 tidak. Dapatkan kamu bebek hari ini. Telepon sekarang 666 terus tuh tiak dak. Salah. Kita bakal coba lagi. Kita bakal coba. Kita mau coba. Kita bakal yang namanya telepon di sini angka 666. Mari kita dengarkan bersama-sama. Let's go. Ups, sarah guys. Oke. Kalian dengar enggak? Oke, yang dengar pasti kalian tahu. Apa jangan bebek itu hantu? Itu adalah seorang tapi dia sudah meninggal. Lalu apa yang belum tayangan? Belum ada mengungkap ceritanya. Kita bakal jalan-jalan aja, nggak ada kerjaan mau nyanyi. Tadi wek dan itu bebeknya sangat creepy sekali. Ibu yang nggak sholat dicepet. Ay, satu MP lecet. Ya, tiangnya rusak. Mungkin satu MP lagi sial kali ini. Maybe. Atep menyusup pemisa. Dan ini Atep tabrak aja sih. Oke, oleng. Ogah. Kondisikan kendaraan Anda, Ogah. Lecet dua kali, Pak. Pak, lecetnya lebih parah, Pak. Aduh, Pak. Ya, oleng dadakan, Pak. Ya, Pak Ogah, benar. Pak, lampu kita rusak, Pak. Auto jadi satu, Pak. Bukan satu lah itu, udah. Udah dijungkal berapa kali mobil saya ini. Dia tuh rem mendadak ya, karena ada mobil tadi. Pengen niat menjaga mobil. Eh.
bakalan ubah ini ada suasana Los Angeles kan, Tour of Los Angeles. I don't know. Nyobain mabar sama orang lain, berkontak, toleransi itu wajib. Kenapa wajib? Nggak wajib banget sih. Nggak wajib banget sih, sunah. Nggak sunah banget sih. Boleh mubah, nggak mubah aja sih. Tapi oleng, aduh. Nggak wajib, nggak sunah, nggak mubah ya. Kalau toleransi boleh-boleh aja sih. Tapi asalkan jangan tawuran juga. Dan ini tadi, ya makin rusak dah parah. Bodinya rusak, ha. 1M keluar 10 juta. Ingat, Mercy meledak bannya keluar 10 juta. 10, ini keluarnya 10 miliar, jangan-jangan. Lecet dikit aja keluarnya 1 miliar. Yah, tabrak pula. Yah, what is that? Kita butuh cahaya. I need like and like. Yah, bodi depannya rusak, bannya langsung kayak gini dong. Aduh, bannya gak bisa jalan. Terus ini totalnya 10 juta jadi 10 triliun. Aduh, ini gimana ceritanya, pecah-pecah. Karena oke, yang penting aduh, ini mobil ngomongin aja. Saya butuh perbaikan, Mas. Pak, saya udah rusak nih, Pak. Anda harus bantu saya untuk memperbaiki mobil ini, Pak. Lihat, Pak, kondisi mobil saya. Bisa bantu saya enggak? Mobil ogah udah rusak, barangnya udah berapa juta totalnya, Pak. Bunuh diri aja lah. Aduh, tidur kau. Aduh, hujan. Tulis dan kenapa oke, kita cabutkan macam doa nih. Oke, kita bakal yang namanya temi tim set. Woi, belum selesai. Tim set 1.
Wow, cerah sekali seperti alam jin. Pak, ini kayaknya orang begadang berlebihan nih. Se, tunggu. Se, pakai bahasa Jawa gaya. Bentar, guys. Ini fix ini orang pemabuk, guys. Ini gembel jalanan yang begadang. Botak. Tengahnya botak gitu. Tuh. Bisa lihat jerawatan ya. Udah kiak-kiak tapi lah. Ajib, saya suka. Oh, bapak ini ngaco sekali. What? 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 Ada bug. Oke, ada bug, guys. Ada kalau rating bug. Coba sebelahnya lagi ada bugnya enggak? Ada bugnya enggak? Ini developernya tetangga guys. Masya Allah, amat jim sekali ya. Ayo gak bisa ini, gak bisa. Ya, keselio. Tapi ini bisa loh. Ya, selamat pagi. Bisa rasanya pengen mabar sama orang lain atau player lain atau kita bakal gak soalnya Robert bang Menteri bapak-bapak ini ideal. I call in the emergency services. Si belum pernah pakai itu, pakai print aja lah mobil butut. Huhu, makan bakso bu. Tapi meski butut ada waktunya loh. Ya, HP juga bisa lah. Bising sekali suaranya, macam pesawat. Aduh. Wewe. CBRS kan dia apa? Oke. Mobil hijau cuma 1 juta lah ini, 1 juta yang ini murah banget ya, murah banget. Aduh, lagi diskon dulu waktu 2020 ini lagi diskon ya ceritanya 1 juta terus sekarang naik ya jadi 3 juta. Efek bayangannya wah sangatlah mantap sekali. Bapak-bapak ini pengen nabrak bapak-bapak yang memakai meja coklat. Aduh, dia lagi main Mobile Legend dengan chat sama pacarnya tertabrak. Dia itu lagi berpacaran. Coba mua kapok-kapok ijil mak pengen dicoba we capuk ke loba omong terus tak bisa cicing motah tak bisa cicing Pati letik tak motah we cak orang tua nana tuh mulai joget dulu di atas rekor dunia ya TikTokan dulu nih orang nih. Gak jelas pokoknya tuh, joget apaan coba ini, joget apaan nih om. Tuh, muter-muter, tuh tiba-tiba jurus apatah ini keluarin tuh. Tuh, ini joget apaan ya Allah. Ini bapak-bapak joget apaan, lihat ini lucu banget kok. Kalau kalian lihat deh, ini bapak-bapak joget apaan, lihat. Tuh, jalan di langit dong kayak apatah, jalan di air pula.
No. Joget-joget apa? Guys, kita ke rumah bapak ini. Joget apaan ini ya, guys? Joget apaan nih dia? Tuh. Nah, tenen. Tuh. Tiba-tiba dia muter. Joget yang lain dong, joget yang lain. Joget yang lain. Sama aja. Tiket RSJ. Nah, kayak gini dong jogetnya, set-set. Tapi kurang lucu. Oke, apa ganas time? Ganas time. Oh. Jatuh. Ya, mati. Mati. Aduh. Ya, injak konsepnya, Bapak. Jatuh, mati dia. Kita masih ada, syukurlah, alhamdulillah masih ada ya. Dia, aduh, ini orang kayaknya saking herasna hulu, otomatis kalau mau jatuh tuh pasti bukan kaki dulu yang jatuh, melainkan kepala dulu, heras hulu nanti keras kepala, makanya isinya pasti semangka sama bola voli. Takwanya terbuat dari batu kayaknya. Coba kita di sini. Kita bakal syuting ya, guys. Kita bakal wawancara di sini. Kita bakal joget-joget di sini. Duduk aja, Dani. Apa jatuh nih orang? Aduh. Bapak-bapak ini enggak waras asli. Ya. Tiba-tiba, guys. Padahal itu perutnya udah nyampe ke pembatas jembatan, tapi ya, guys. Dia kepalanya malah ngebentur ke tanah, yang meninggal nih orang. Ada ini bapak-bapak memang agak majnun nih. You know majnun, bahasa Arab majnun artinya gila. Majnun gila, bahlun, jahlun, bahlun sih itu bodohnya. Meski tahu nih bagi yang kalian ke umroh atau ke Arab lagi haji, gak bisa bahasa Arab, ditanya orang Arab, anta jahlun, anta bahlun, lah jawabannya itu bodoh dan gila. Mereka bakal ketawa kalau kalian tuh dan mati. Berarti orang yang umur sama haji itu harus bisa bahasa Arab. Kalau udah bisa mah, wah itu lebih afdol, itu lebih bagus ya. Oke. Langsung kita lanjut permainan, dan ini agak lucu sekali. Ini orang memang jatuhnya pun kocak gitu. Ini coba rebahan. Oh, kayak gini baru estetik. Yang tadi mah apaan ini? Oh, ini. Ah, kayak gini lagi aja gak apa-apa. Ini juga apaan lagi yang baru kah? Asik. Kiyo, eh. Ini bapak joget-joget kagak jelas, liat. Bapak-bapak ini kayak temennya Oga nih. Nih, kalau kita jadi dia kayak gini. Hasil itu hasil RSJ-nya nih. Hasil RSJ-nya nih. Lihat. Kalau kita jadi dia, kita auto teleng, minum GPU, semangkok. Nah, lihat nih. Apalagi kalau kita tambahin mode mabukan. Nah, ini kalau jadi dia tuh kayak gini. Dan hitam-hitam itu apa-apanya? Itu tuh jenggot yang hitam-hitam tuh. Yang hitam-hitam enggak. Nah, itu tengah tuh, nah itu jenggot ya. Nah, itu bakal kita tambahin mode mabuk coba. Pasti tingkat RSJ-nya lebih mengerikan. Drang. Salah ya?
Jerung ya, jerung. Nah, kalau ke gelap, nah, coba hentiin. Nah, kalau jalan tuh dia teler tuh. Berarti dia udah mabuk tuh. Gana time tuh. Nah, ini baru the real. The real RSJ ini. Tingkat kecamatan lah ini. Iya tuh. Otomatis dia jalan langit. Kayak orang gila aja. Tuh. Hampir aja kayak orang gila. Tapi kan tetap selamatnya kayak tutup dalam kodang ini mau apa-apa ya. Si jogetnya kayak gila gitu. Kayaknya joget apa ya. Lagi-lagi bosen. Nah. Tapi gak gini juga. Ya sih. Nine watch. Wih. Kaki kita guys. Kita bakal ke atas. Lagi. Six house liter. Ini kalau jadi dia, udah malam lagi, langsung kita OTW atas. OTW atas ya guys, OTW atas. Soalnya kita tuh udah kepentok ini, kepentok pembatas jembatan, tapi malah ke trotoarnya dong. Nah lo, kita ada tahanan RSJ sebenarnya. Nah, tahanan, nah kita penjara nih, di bawah tahanan. Duduk. Nah, kayak bapak-bapak pulang. Apabila waktu jalan dengan cepat, kita pakai mode. Oke. 50. Apabila waktu berjalan dengan cepat, maka akan kiamat. Kamu bisa lihat, waktu akan berjalan dengan cepat, guys. Kamu bisa ada bulan yang tenggelam, matahari tenggelam, pokoknya gajil lah istilahnya. Apabila waktu dengan cepat. Viral Los Angeles crime, Los Angeles iNews melaporkan bahwa ada waktu tercepat bulan ini. Waktu ini semakin cepat, Anda segera mengungsi, akan terjadi kiamat nanti. Pit, cut. Oke. Berita iNews hari ini terjadi. Waktu, percepatan waktu cepat sekali membuat kameramen pusing. Sidak si bersih-bersih dadakan ditiadakan. Mudut di tidak adakan. Lalu ngopi tidak adakan karena terjadinya cuaca yang ekstrim. Ditambah lagi waktu yang semakin cepat, semakin ibu-ibu marah, semakin bapak-bapak push up, semakin orang joget-joget kagak jelas. Go! Saatnya membantu dunia dengan joget-joget kagak jelas. Aduh, buluan diketeknya. Pada bulunya sih nggak ada ya. Kita sih, kali ini saya akan membantu dunia
untuk berkembang kembali waktu menjadi jalan normal. Kali ini saya akan joget-joget, dengan joget-joget ini waktu akan berjalan semakin lambat atau normal. Kita bakal joget-joget dulu sebelum waktunya terlambat. Let's go, joget, joget, joget. Tenet, 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 tenet. Dan mengucap, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, waktu akan kembali ke mula. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, waktu sudah kembali normal. Ya, mulai ikat ya. Skip. Hujan. Ayo, naik mau ujian darah. Jalan. What? Seandainya ini glitch, kita coba. Karena ada cheat yang kayak tadi. Garis miring, meteor garis miring, tsunami garis miring, tornado buh ya sama. Berkembangannya game. Ada meteor seru kayaknya. Katanya kalau hujan maka kalau tsunami, meteor dan tornado kita juga harus bersyukur. Ya enggak gitu juga konsepnya, Bapak. Kalau bersyukur gimana? Itu pembawa bencana itu. Dan nih lautan menjadi serem gitu kan, kayak tsunami gitu kan. Apa kalau di sini bakal tsunami? Enggak, gini. Kalau lihat kalau kalian kita lihat terus itu lautan itu udah kayak biru ya, udah kayak biru tsunami ya, serem pokoknya. Lihat kayak biru ya, karena kita nih. Licin sekali lagi pakai buku kawannya. Cepatkan waktu ini. Balik asram. Wih, licin juga. Paling ini pasir loh guys, pasir. Masa licin. Jangan nih licin ya guys, licin juga. Guys, jadi ngecot. Karena jalan licin guys, lihat. Wow, licin guys. Waktu mau butuh tanya 1-3 jutaan langsung licin nih. Hati-hatilah berkendara saat hujan ya. Utamakan keselamatan bukan kecepatan nih. Lihat kata-kataku. Woi, kaget ya. Oke guys, ketiga kali sampai sini. Coba like, comment, and subscribe. Goodbye. Skip. Tok. Jadi angkot bisa keliling mobil. Buh, tiba-tiba menyalain. Hampunten. Yat, wifi gak kelihatan di jalan guys. Nasib saya saat jadi ini supir gimana ini? Gak kelihatan. Beuh, taruhan beuh, wan. Oh my god, banjir enggak? Kelihatan lagi, malam lagi. Oh iya, banjir guys. Goodbye. Jangan ganggu aja deh. Meski water clear dulu ini.
Weh, dan weh, itu clear, oke. Pecek, nah, sok udah clear, lihat. Genangan airnya pun hilang, realistisnya, Masya Allah. Oke, guys. Lalu subscribe ya, komennya kagak usah, soalnya tidak aktifin. Like dan subscribe ya, jangan lupa. Insya Allah yang like dan subscribe bisa menjadi 30 juz hafiz Quran. Amin ya robbal alamin. Oke, goodbye. Kamu ada yang terbuka? Gila, bye.